Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya ini, channel Erwin Welder Konstruksi Channel. Dulunya nama channel saya ini Erwin Adi Pribadi. Kali ini kita akan melihat pembuatan atau pemasangan kisi-kisi plafon. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jadi ini bentuknya yang sudah jadi. Ini finishingnya akan menggunakan cat tekstur. Nanti saya akan jelaskan sekilas apa itu tentang cat tekstur. Sebelumnya saya minta maaf, memang dalam video saya itu sering ada bagian atau beberapa konten yang pengerjaan tidak sampai finishing. Karena memang finishing biasanya pengerjaannya itu bagian lain. Jadi kita itu pengerjaannya dari awal sampai pengecatan mani atau dasar. Ini tinggal untuk pengecatan finishing yang menggunakan cat tekstur. Jadi cat tekstur adalah salah satu jenis cat dekoratif yang memiliki kekhasan tertentu yang berasal dari bahan cat khusus dengan paduan pasir silika dengan tingkat mesh tertentu. Tingkat mesh ini didapatkan dari jenis ayakan khusus dalam bidang industri pasir silika. Jadi ini material yang digunakan. Seperti biasa kita menggunakan hulu. Dimensi ukurannya 4x6. Panjangnya 2,70 meter. Nah, ini udah dicat mani. Jadi dia di atasnya dikasih plat strip. Jadi dia nanti duduk di frame-nya. Jadi duduk di atas frame ini. Ini yang seperti yang sudah terpasang. Jadi jaraknya atau gapnya kita bikin 6 cm. Nih frame-nya kita menggunakan holo 10x5. Jadi ini bentuk jadinya sudah rapi, sudah ditempul. Jadi nanti ini di atasnya ini kaca, jadi transparan tembus ke atas ya. Untuk bagian finishing mungkin mereka menggunakan cat tekstur. Oke, terima kasih sudah sampai di channel saya ini. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah sampai di channel saya ini. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.